Pemirsa, sebagai bentuk nyata dukungan terhadap agrowisata, Pemkab Tangerang Banten mendukung pengembangan kampung eduwisata Sodong di Tiga Raksa, Tangerang. Ya, di lokasi ini pengunjung mendapat berbagai edukasi. Salah satunya adalah bertani. Selamat datang di Kampung Eduwisata Sodong, sebuah destinasi edukasi dan wisata yang terletak di Desa Sodong, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Kampung Eduwisata Sodong merupakan sebuah tempat yang mengintegrasikan keindahan alam, pendidikan, dan budaya lokal, memberikan pengalaman berwisata yang bermanfaat dalam mendukung agrowisata di Indonesia. Di kampung ini, pengunjung dapat mengikuti berbagai kegiatan edukasi seperti belajar bertani secara tradisional, hingga mengenal beragam tanaman herbal. Semua ini dirancang untuk memperkenalkan kearifan lokal kepada generasi muda, sekaligus mendukung pengembangan agrowisata desa. Kampung Eduwisata Sodong telah diakui sebagai destinasi wisata unggulan desa di tingkat nasional. Hal ini ditandai dengan kunjungan kerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto pada 13 November 2024. Dalam kunjungannya, ia juga meresmikan Eduwisata Desa Sodong sebagai salah satu pilot proyek untuk pembangunan desa wisata. Terus akan bergerak dari desa ke desa, dari berbagai wilayah Indonesia. Hari ini saya ke Desa Sodong, Kabupaten Tangerang. Melihat potensi desa di sini luar biasa, tanah bentuknya yang sangat potensi. Nah, tadi saya sudah minta potensi yang ada dimaksimalkan. Nama saya Sahroji. Salah satu penggiat dari wilayah eduwisata ini, kami mengajak para petani untuk bareng-bareng mengelola lahan seluas 6 hektar. Kebetulan di sini kami ada tanaman terong, cabai, jagung, dan juga kacang panjang, sejenis tanaman sayur-sayuran. Ada juga ya kayak semacam kangkung, tomat gitu. Kebetulan memang di sini mah diplot untuk sayur-sayuran gitu. Dan memang juga ada singkong lah di belakang.